Akhirnya gelaran yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hari ini rangkaian gelaran MXGP Samota dimulai. Lantas seperti apa ya jadwal MXGP Samota? Ya, gelaran MXGP of Indonesia 2022 sudah di depan mata. Sebelum beraksi langsung dalam balapan, ada persiapan akhir MXGP of Indonesia 2022 yang rencananya akan digelar pada hari ini, Jumat 24 Juni 2022. Persiapan akan dimulai dengan proses administrasi, verifikasi teknis, dan juga pengecekan lintasan. Selain itu, para pembalap juga menjalani tes medis jika diperlukan. Nah, setelah selesai, pihak race direction bakal memberikan keputusan mengenai kesiapan lintasan. Aksi di lintasan kemudian dimulai besok, Sabtu 25 Juni 2022. Gelaran MXGP of Indonesia 2022. Akan dimulai pada pukul 10.30 WITA atau 9.30 WIB. Gerbang start akan diperiksa. Hal itu untuk memastikan balapan dapat dimulai dengan baik. Kemudian sesi latihan bebas pun dimulai 10 menit kemudian. Kelas MX2 menjalani latihan bebas terlebih dahulu selama 25 menit. Menyusul kemudian kelas MXGP dengan durasi yang sama pada 11.25 WITA atau 10.25 WIB. Pembalap dari kelas MX2 dan MXGP kemudian kembali menjalani latihan pada 13.15 WITA atau 12.15 WIB. Kali ini para pembalap diberi tambahan waktu 5 menit berlatih di gerbang start. Babak balap kualifikasi akan diadakan pada hari yang sama. Baik MX2 dan MXGP memiliki format balapan kualifikasi yang serupa, yakni selama 20 menit plus 2 putaran. Nah, aksi balap kemudian dimulai pada Minggu 26 Juni 2022. Secara bergantian, kelas MX2 dan MXGP akan menjalani sesi pemanasan atau warm-up terlebih dahulu selama 15 menit. Seluruh balapan MXGP dan MX2 sendiri memiliki balapan yang serupa, yakni berdurasi 30 menit plus 2 putaran. Balapan pertama kemudian dimulai dari kelas MX2 terlebih dahulu pada 12.05 WITA atau 11.05 WIB. Balapan pertama MXGP lalu menyusul kemudian pada 13.05 WITA. Sedangkan pada pukul 15 WITA atau 14 WIB, balapan kedua MX2 akan dimulai. Puncaknya, balapan kedua kelas MXGP akan dimulai tepat 1 jam kemudian. Gelaran MXGP Samota ini akan diikuti oleh 38 pembalap dengan rincian, 21 pembalap yang bakal turun pada kelas utama atau MXGP dan 17 di kelas MX2. Nah, tak ketinggalan 4 pembalap Indonesia juga akan tampil di balapan akhir pekan ini. Farhan Hendra mendapat kesempatan tampil di kelas MXGP melalui jalur wildcard. Sementara 3 pembalap Indonesia akan turun di kelas MX2 adalah Ananda Rigi, Diva, dan Delvintor. Perlu diketahui, gelaran MXGP Samota diperkirakan akan diguyur hujan. Hal itu berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Nusa Tenggara Barat. Cuaca pada ajang MXGP Samota pada umumnya cerah hingga terjadi hujan ringan. Sementara cuaca di wilayah Sumbawa secara umum cenderung cerah hingga hujan lebat. Wah, semoga saja hujan tidak menghalangi serunya gelaran MXGP Samota ini ya guys. Amin, kita doakan saja.